Jadi Dedek pertama kali ke Talao, Dek? Iya. Nah, jadi gimana guest comment-nya? Guest comment menurut Dedek tempatnya worth it? Terus? Murah karena uang parkir 5.000 buat mobil. Muka langsung terbakar. Dalam hitungan setengah jam muka langsung terbakar. Itulah. Kucing tu dia, kucing dah. Kucing. Ada kucing, ada kucing, ada kucing. Kucing. Ada yang jatuh di situ, betapa. Mak. Sudah sampai kita di Talao. Gal Green, Talao Park. Aku pergi berdua aja sama adik aku. Mumpung ada di sini dia. Kita sampai di ini dia. Pre-wedding 250, video clip 250, booking area per hari. Food court. Kak, mau tanya, ini kan pre-wedding sama video photoshoot 250.000. Nah, nanti kalau kita pakai video shoot plus pre-wedding berarti 500.000 atau salah satu dari harganya? Salah satu aja gitu, maksudnya ambil paket pre-wed aja gitu. Nah, tapi udah boleh orang video shoot datang masuk? Boleh. Oh, nanti bayarnya kemana? Kesini? Oh, tapi saya nanti habis lebaran sih. Oke, makasih ya kak. Makasih ibu. Di mana tempatnya ini? Dilarang berjualan di area ini. Oh itu jauh lagi ternyata deh. Tahu? Ada pohon-pohonnya kan? Tapi rancak sih foto si Ko deh. Dedek tagak lah situ si Ko jauh foto. Siapa pemandangannya bisa rancak? Lah, jangan berita dua situ, agak kamu koste. Celai. Nah, op. Nah, satu, dua. Itu ada ke kanan tuh. Oh, situ. Iyalah. Panas. Hitam. Pulang dari Padang langsung menghitam. Trekking Talao, trekkingnya di siang hari. Oh, itu rumah pohon. Bismillah. Thank you.
Juga jalan-jalan di siang hari, memanaskan badan. Kalau kata dokter wajib berjemur, tapi berjemur ini udah jam 11 siang. Berjemur apa lagi nih? Oh ini yang kayu-kayunya udah mulai rapuh-rapuh. Isinya cuma mau diikusin ya, Dek. Hei, ada ikan. Malin ikan tuh. Iya, emang modelnya udah itu. Ada kok. Iya, ikan tuh. Malah lintah udah itu. Orang emang banyak sore-sore kemari kan? Wow. Kemana jalannya gede? Apa tuh? Oh, dilarang membuang sampah. Emang banyak yang membuang sampah sih kok. Kayaknya sengaja dia gih ikan-ikan, Nak. Tapi ke ayah warnanya hitam. Minimal pakai ikan koi, tapi ikan koi mah bisa diisi kok. Ada yang patah tempatnya. Banyak yang bolong-bolong ternyata, Dek. Wow. Oh, sih kok warung-warung tuh. Tempat pemberhentian mah. Tapi enggak ada. Anu ada gazebo areal trekking. Enggak lah. Di Talao. Udah selesai trekking di siang hari, panas-panas. Jam berapa? Jam 11. Enggak kelihatan, Kak. Jam 11 siang, oi. Trekking panas banget. Jadi Dedek pertama kali ke Talao, Dek? Iya. Jadi gimana guest comment-nya? Guest comment menurut Dedek tempatnya worth it? Terus? Murah juga sih. Murah karena uang parkir 5.000 buat mobil. Terus uang masuk 5.000. Terus masuk semak-semak gratis. Maksudnya kalau misalnya di siang hari nggak disarankan ya, karena ini jam 11, which is panas banget ya, Dek. Tapi kalau sore-sore mungkin nggak bagusnya buat difoto adalah banyak orang, ya kan? Dan sampai malam juga. Iya, jadi, karena gelap. Gelap. Nanti takutnya ada binatang-binatang yang tidak diinginkan masuk pula ke semak-semak itu. Oke, ini video kali ini segitu dulu ya. Nanti kita jalan-jalan lagi. Talao Park. Langsung terbakar dalam hitungan setengah jam, muka langsung terbakar. Begitulah.